بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني رحمكم الله الحمد لله كتاب bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar Mudah-mudahan pertemuan kita barokah dan manfaat. Amin. Allahumma. Amin. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara pandang orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh, wali-wali Allah, hamba-hamba pilihan Allah itu, beliau-beliau radhiyallahu anhum ajma'in, bisa melihat kebaikan dalam segala hal bisa melihat kebaikan dalam segala hal. Salah satu contoh adalah apa yang pernah diajarkan oleh Mbah Umar Syahid Pacitan atau yang dikenal dengan Mbah Umar Tumbu almarhum yang wafat pada usia 107 tahun kalau saya tidak salah. Mbah Umar Syahid sebagai seorang ulama yang luar biasa beliau menjadi tempat rujukan masyarakat. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang mendatangi beliau almarhum rahimahullah dan berkata kepada beliau, "Mbah, saya barusan ditipu orang puluhan juta. Saya barusan ditipu orang puluhan juta." Ibu ini curhat, mengeluhkan apa yang beliau alami. Tetapi jawaban Mbah Umar membuat sang ibu kaget, terkejut ya dan tidak menyangka mendapatkan jawaban seperti itu karena Mbah Umar meningkatkan kualitas sang ibu sembari berkata, bersyukurlah kepada Allah. Maka si ibu kaget tuh. Saya ini lagi dapat musibah. Saya kehilangan uang puluhan juta. Kok saya disuruh bersyukur? Maksudnya gimana, Mbah? Maka Mbah Umar almarhum rahimahullah menjawab, bersyukurlah karena Allah menjadikan engkau orang yang tertipu bukan orang yang menipu tersebut. Artinya tidak dijadikan sebagai ahli maksiat. Dijadikan orang yang diberi ujian berarti tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah diceritakan di situ qala rajulun rijal radhiyallahu taala anuh, pernah seseorang berkata kepada uh, seorang ulama bernama Sahal radhiyallahu taala anhu, "Dakhala subaiti. Seorang pencuri masuk ke dalam rumahku wa akhadha mata'i dan dia mengambil barang-barang berhargaku. Semua diambil oleh pencuri tersebut. Faqala maka Sahal memberikan jawaban yang sama dengan Bahumar Umar Syahid tadi yang saya ceritakan. Ushkurullah Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala ya bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Jadi ditingkatkan kualitas cara pandangnya. Bersyukur bagaimana? Lauda Seandainya setan masuk ke dalam hatimu dan mencuri tauhidmu, antas apa yang akan kamu perbuat? Ikhwani rahimahkumullah, Syekh Sahel mengajarkan untuk mensyukuri bahwasannya pencuri tadi hanya masuk ke dalam rumah dan mengambil barang. Tetapi bukan setan yang masuk ke dalam hati, dan mengambil tauhid keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara orang-orang soleh memandang setiap peristiwa. Selalu dengan dipandang dengan kacamata akhirat, uh, dengan kacamata yang mendekatkan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diajarkan berkeluh kesah, ya, tidak diajarkan menyesali apa yang dialami, apa yang terjadi, tetapi diajari untuk melihat yang baik-baik. Nah, selama ini dalam bisnis, dalam bekerja, ya dalam kita bergaul dengan masyarakat, mungkin cara pandang kita masih keduniaan. Kita tidak melihat bagaimana Allah memberikan banyak nikmat kepada kita semua di balik apa yang sedang kita alami. Misal, ketika seorang sedang sakit, sakit itu memang nggak enak ya, sakit itu memang nggak enak. Tetapi dengan sakit tersebut, Allah Subhanahu wa taala sedang meningkatkan pahalanya. Pahalanya dijadikan berlipat-lipat. Dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi kesadaran akan nilai nikmat sehat itu sendiri. Ikhwani rahimakumullah. Tapi kita nggak bisa melihat yang seperti itu. Yang kita lihat adalah wah saya sakit, saya nggak enak dan lain sebagainya. Karena itu mari kita belajar untuk meningkatkan cara pandang kita agar bisa mandang segala sesuatu dengan hal-hal yang jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat sehingga kita meninggalkan keluh kesah yang tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan ngaji singkat ini barokah mengenang nasihat orang-orang soleh. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.